Allah fi dalailihi. Wa amma burhan wujubi ittisabi ta'ala bil qudrati, dan adapun dalil wajib berhubungnya Allah Ta'ala dengan kudrat, bersifatnya Allah Ta'ala dengan kudrat, wal iradati dan iradatnya, wal ilmi wal hayati ilmu dan hayat, fali annahu karena bahwasannya, lawin tafa syai'un minha jika alternafi al sesuatu darinya, lama wajada syai'un minal haya minal hawa nisi, ini saya tidak ada sesuatu daripada segala yang baru. Kota Kodama sungguh telah lalu, sungguh telah berlalu, anna taksira kudratillahi ta'ala, bahwa saya taksir, ya, memberikan pengaruh kudrat Allah Ta'ala, itu mutawakifun, terhenti aklan secara akal. Ala iradatihi ta'ala zalikal asar, atas menghendakinya Allah Ta'ala akan demikian itu asar-asar, zalikal asar. Wa anal iradata, dan bahwasannya irada, kehendak Allah, ya tawakafu, itu terhenti taksiruha, oleh taksirnya alal ilmi, atas ilmu. Lianna al-qasdu, karena bahwasannya itu adalah maksud, ila taksisil mungkini biba'di ma yajuzu alih, kepada mengkhususkan yang mungkin dengan sebagian apa yang boleh atasnya. Wal-qasdu masyrutun bil-ilmi, maksud itu disyaratkan dengan ilmu. Iya, kalau enggak tahu ya enggak bisa bermaksud, ya. Wal ittisab bil qudrati wal iradati wal ilmi mutawaqqifun al ittisab bil hayati, bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, itu terhenti atas bersifat dengan hayat. Iya. Enggak bisa kudrat, iradat, ilmu tanpa hidup. Li'anna syartun fiha, karena bahwasanya dia syarat padanya. Iya, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu enggak bisa tanpa hidup. Jadi hidup ini syarat buat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Wa wujudul masyruti biduni syartihi muhalun, adanya masyrut tanpa syarat itu mustahil. Jadi enggak bisa tuh, ya, kudrat, iradat, ilmu tanpa ada hayat. Orang kalau mati, ya, jangan ngomong jalan, jangan jalan, ngomong aja enggak bisa, mati. Fa idzan wujudu hadisin ayy hadisin kana mutawaqqifun 'ala tisawfi muhdisi bi hadzi sifati. Maka kalau begitu, adanya yang hadis yang baru, ya, mana saja yang baru itu terhenti atas bersifat, ya, yang baru yang mengadakannya, atas bersifat yang mengadakannya dengan ini sifat. Izan, kalau begitu, lawin tafas syai'un minha lama wajada syai'un minal hawadisi. Kalau begitu, jika Allah ternapi sesuatu daripadanya, niscaya tidak ada sesuatu daripada segala yang baru. Wahwa khilaful hissi wal iyani, itu bersalahan dengan kenyataan dan penglihatan pandangan mata kita. Kenapa li'annahu lawin tafatil kudratu, jika Allah enggak ada sifat kudrat Allah, lazimal ajsu, maka lazimlah oleh bersifat lemah, fala yata'atta ma'ahu ta'siran, maka tidak mudah, tidak ada, tidak datang bersamanya oleh taksir, memberikan pengaruh, enggak ada kalau begitu. Walawin tafatil iradatu lan tafatil kudratu, jika Allah iroda enggak ada, ya enggak ada kudrat. Iya. Kalau secara kemanusiaan kan begitu, iroda dulu baru kudrat. Ya kalau umpama irodanya enggak ada, ya kudrat enggak ada. Walawin tafatil ilmu, walawin tafal ilmu, ya. Walawin tafal ilmu, ya, lantafaya, jikalau ilmu enggak ada, maka keduanya enggak ada. Ilmu enggak ada, maka keduanya enggak ada. Kudrat, iradat enggak ada. Walawin tafatil hayatu, jikalau hayat enggak ada, hayat enggak ada, lantafal jami'u, semuanya enggak ada. Kudrat enggak ada, iradat enggak ada, hayat enggak ada,